بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Adabul Mufrad. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب إذا سرق العبد. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بعه walau binashin. Imam Bukhari mencantumkan hadisnya dengan sanad kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila budak itu mencuri maka juallah dia walau binashin, walaupun dengan senilai 20 dirham. Apa yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Yang pertama, dibolehkan menjual budak yang mencuri barang, baik nilai barang tersebut kecil maupun besar. Namun dalam jual beli yang dilakukan, dijelaskan ahwal atau ihwal budak tersebut, bahwa budak ini pernah mencuri. Yang kedua, salah satu tabiat manusia adalah bahwa dia menjadi baik dan berubah keadaannya dengan perubahan tempat. Mungkin pembeli dapat memperbaiki kondisinya ketika dia sudah berubah dari majikan yang pertama kepada majikan yang kedua. Dari hadis ini juga bisa mengambil sikap manajemen. Bagaimana jika seorang atau anak buahnya, bawahannya, anggotanya melakukan pencurian, ya sudah dikeluarkan dari perusahaan. Artinya di sini bersikap tegas, karena sekali dia mencuri boleh jadi dia akan mencuri berikutnya. Berbeda dengan kesalahan. Kalau seandainya dia memiliki kesalahan, maka bisa kita maafkan. Kesalahan dalam menghitung, kesalahan yang tidak disengaja. Maka kerugian yang didapatkan itu bernilai dari nilai pelajaran yang didapatkan. Istilahnya, belajar dengan yang mahal. Kekurangan yang besar, kerugian yang besar, tapi dia mendapatkan pelajaran. Maka pegawai ini tidak perlu dikeluarkan. Kenapa? Belum tentu pegawai yang baru yang akan menggantikan, ya, lebih baik daripada yang sudah ada, karena itu kekeliruan. Tapi kalau dia mencuri, menipu, mengkhianat, udah keluarkan, karena itu memiliki karakter yang tidak baik. Ini dalam manajemen. Bab yang kedua, bab al-khadim yadnam, yakni pembantu yang berdosa. Haddathana Ahmad bin Muhammad qala haddathana Dawud bin Abdurrahman qala sami'tu Ismaila an Asim bin Laqit ibn Sabirah an abihi qala intahitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ودفع الراعي في المراح
سخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد. فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك عمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. باب sikap yang perlu dilakukan ketika pembantu atau khadim yang membantu berdosa. Yani maksud berdosa itu melakukan kesalahan. Imam Bukhari mencantumkan riwayat ini dengan sanadnya kepada Laqit bin Sabirah. Bahwasanya intaitu ilan nabi, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dafa'a ar-ra'i fil murahi sakhlatan. Dan ada pengembala yang mengiringi seekor kambing muda. Sakhlatan itu adalah anak kambing. Mengiringi kambing-kambingnya, mengiringi kambingnya ke kandang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahsiban, jangan dihitung. Ya, jangan sekali-kali kamu menghitung. Tidak dikatakan wala tahsabanna. Tahsibanna dengan baris bawah berbeda makna dengan la tahsabanna. Berbaris atas sin dengan sa, si sa. Hurufnya sama, tapi makna berbeda. La tahsibanna, jangan dihitung. Jangan kamu menghitungnya. La tahsabanna, jangan kamu mengira. Ya. Anna lana ghanaman, kita memiliki 100 kambing. Ghanaman mi'atan, la nuridu an tazid. Kita tidak ingin bertambah. Cukup 100 saja. Fa idza ja'a ar-ra'i bi sakhlatin, jika seandainya pengembala tadi membawa seekor anak kambing. Kalau 100 bawa anak kambing satu, berapa jadinya? 101. Lebih kan? Dzabahna makana syatan, kita sembelih satu ekor yang gede. Karena udah ada anaknya. Jumlahnya di berapa? 100. Baik. Diungkapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang tamu, beliau muliakan dengan kambing, dengan ya, memuliakan tamu. Ini adalah ikramul dhaif. Dan ikramul dhaif itu merupakan akhlak yang mulia. Fakana fi maqal, di antara yang diucapkan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi, berarti ini adalah suatu kisah yang panjang hadisnya. Di antara yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadrib dha'inatak, jangan kamu memukul istrimu. Kadharbika ammatak, seperti engkau memukul budak perempuanmu. Ya. Wa idza istansyaqta fabaligh, apabila kamu beristinsyak, yakni waktu berwudu. Apa itu istinsyak? Menghirupkan air ke hidung, itu istinsyak. Mengeluarkannya apa namanya? Istinsar. Kemudian dikeluarkan kembali. Ya, di waktu kita berwudu. Fabaligh, bersungguh-sungguh. Illa an takuna shaima, kecuali kamu dalam kondisi berpuasa. Baik. Apa hubungannya dengan bab? Bab tadi apa judulnya? Pembantu yang berdosa. Apa hubungannya? Hah, siapa yang bisa? Siapa yang bisa mengambil? Jadi hadis tadi disebutkan tentang kambing. Oke. Lalu di antara yang dikatakan oleh Nabi, jangan kamu memukul istrimu seperti kamu memukul budak perempuanmu.
apabila kamu beristinsyak, bersungguh-sungguhlah, kecuali kamu dalam kondisi berpuasa. Apa hubungannya hadis ini dengan bab khadim yadnub? Yadnub. Kenapa Anda memukul pembantu? Memukul. Di sini tidak disebutkan bab memukul pembantu, tidak. Tapi disebutkan di sini apa? Bab pembantu berdosa. Hah. Sudah dekat lagi, sedikit lagi. Ah, tidak tentu memukul pembantu karena dia salah. Ya. Enggak mungkin tahu-taunya memukul pembantu, enggak ada hujan, enggak ada badai. Ya, tiba-tiba patuh datang. Ya. Artinya karena dia bersalah, disikapi dengan sanksi. Nah, di sini ada beberapa pelajaran bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini mengisyaratkan bahwa seseorang dibolehkan untuk memukul istrinya. Loh, kok boleh memukul istrinya? La tadrib dha'inatak kadarbika ammatak. Jangan kamu memukul istrimu seperti kamu memukul pembantumu. Apakah di sini boleh memukul istri? Hah? Bukan larangan tadi. Jangan memukul seperti memukul pembantu. Bahwa ini boleh memukul karena tapi bertahap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tahu? An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Wallati takhafuna nushuzahunna. Selanjutnya ya. Wanita-wanita, istri-istri yang kamu khawatirkan pembangkangannya, ya, fa'idhuhunna, nasihati dia. Kalau nasihat tidak bisa, wahjurhunna fil madaji. Yani jangan artikan dihajar, tapi didiamkan. Ya, dihajarlah dia di rumah, jangan. Nanti diterjemahkan orang hajar itu memukul. Tapi diamkan sikap diam dengan dia di dalam ranjang, di atas ranjang. Kalau tidak juga, wadribuhunna, pukullah dia. Pukul ini bagaimana? Tidak boleh memukul wajah, menampar. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seorang bertanya kepada Nabi, "Umma haqquz zauju ahadina alaihi?" Apa hak istri salah seorang di antara kita kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tut'imuhu idza ta'imt. Wa taqsuha tut'imuha idza ta'imt. Wa taqsuha idza qasaita. Wa la tuqabbih. Wa la tadrib al-wajha. Wa la tahjur illa fil bait." Hak istri terhadap suaminya adalah kamu memberi makannya sebagaimana Anda makan. Jadi Anda makan, dia harus makan. Jangan nanti dia makan enak-enak, istri entah makan tidak. Dibilang tergantung kepada Allah, Allah nanti akan berizki. Enggak. Amanah tanggung jawab kita. Yang kedua, beri dia pakaian sebagaimana Anda berpakaian. Kita pengen istri kita mau berjilbab besar, tapi enggak pernah membelikan jilbabnya. Istri kan punya uang sendiri, ya udah dia beli sendiri. Enggak, itu tanggung jawab kita. Ya, kita beliin ya supaya dia menutup auratnya. Beri dia pakaian sebagaimana Anda berpakaian. Kemudian wala tuqabbih. Jangan dijelekin. Ya, kadang-kadang omong kita ketika kita marah, kita ejek-ejek istri kita. Ya, kita jelekin, enggak boleh. Wala tadribil wajh, tidak boleh kita memukul wajahnya. Ya. Kemudian wala tahjur illa fil bait. Jangan didiamkan, artinya tidak tegur sapa kecuali hanya di rumah. Kalau keluar biasa seperti suami istri biasa. Begitu juga ketika di depan anak-anak.
ya, dianggap tidak ada yang terjadi satupun. Tapi kalau misalkan sudah dalam kamar, diam-diam. Ya. Tapi sekarang ini malahan bukan laki-laki yang mendiamkan istrinya, tapi istri yang mendiamkan suaminya. Disuruh kalau tidur kunci dalam kamar, dia istri, suami biarkan tidur di luar. Ya. Dalam hal riwayat yang lain dikatakan bahwa tidak boleh memukul dardu mubarrih, pukulan yang mencelakakan, yang berkesan, cacat, boleh jadi melukai atau memar, tidak boleh. Nah, berarti pukulannya ada pukulan sayang. Tapi kalau memar, itu masuk kepada apa? KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Tidak boleh. Kalau sudah mukul wajah lagi, apalagi menendang, ya, maka itu tidak merupakan akhlak seorang suami kepada istrinya. Maka di sini dibolehkan seorang memukul istrinya, tapi bertahap dalam rangka menasehati. Tapi pukulan tadi tidak boleh di wajah. Pukulannya adalah pukul sayang. Tidak boleh ada bekas. Tidak boleh berbekas. Baik. Jadi pukulannya itu tidak boleh menyakiti. Tidak boleh berlebihan di dalam beristinsya ketika kita berpuasa. Tapi yang sehubungan dengan judul, bahwa seorang majikan dia boleh memukul budaknya jika dia salah. Ya. Memukul budaknya sebagai sikap sanksi yang diberikan terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah, inilah namanya bab al-khadim yadna. Pembantu melakukan kesalahan. Baik. Di dalam riwayat Abu Dawud dikisahkan bahwa ada orang yang mengadu kepada Nabi tentang tajamnya lidah istrinya. Ini omongnya kasar. Ya, kepada suaminya. Ya, ini dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini salah satu di antaranya sikap seorang suami hendaklah dia bersabar dari gangguan atau sikap yang menyakiti hatinya yang dilakukan oleh istri. Dia harus sabar untuk menghadapinya. Mungkin dulu pernah saya sampaikan bahwa ada kawan yang menceritakan waktu saya umrah kemarin, umrah terakhir, bahwa ada seorang suami yang istrinya badhi'ul lisan, badhi'atul lisan, lidahnya tajam, menyakiti hati. Tapi dia punya anak dengan perempuan itu. Nah, apa yang dilakukan oleh suami ini, dia sabar. Kalau melihat cuaca tidak baik, dia pergi ke masjid. Sampai di masjid, dia baca Al-Quran. Ya. Nah, dia sibukkan dirinya dengan baca Al-Quran di masjid. Ketimbang di rumah, kita disemprot terus. Ya, lebih baik pergi ke masjid. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia bisa hafal Al-Quran. Subhanallah, gara-gara istrinya badhi'atul lisan, ya, tukang semprot terus di rumah, ya, akhirnya dia bisa hafal Al-Quran. Ini merupakan orang yang bijak, seperti yang terjadi antara cekcok antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, apa yang dilakukan oleh Ali? Dia pergi ke masjid dan tidur di masjid. Ya, bukan pergi ke tempat yang maksiat. Baik. Bab man khatama ala khadimihi makhafata su'i adzan. Bab memberi tanda pada budak, ya, karena takut terjadinya buruk sangka. Haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Khaldah an Abi al-Aliyah qala kunna nu'mar an nakhtima ala khadim wa nakil wa na'udduha karahiyatan yata'awwadu khuluqa su'in
أو يظن أحدنا ظن السوء. Dengan sanadnya kepada Abi Aliyah, dia mengatakan, kami diperintahkan untuk menandai pembantu, menimbangnya. Ini kalau misalkan barang ditandain, kalau seandainya barang yang dibeli ditimbang, ya, wa na'udduha, atau menghitungnya. Misalkan beli daging, ditimbang dulu, ya. Nah setelah itu baru menentukan. Untuk apa gunanya? Karahiyatan ayata'awadu khulqasu, untuk mencegah. Karahiyah, kekhawatiran, ketidaksenangan pembantu ini, ya, melakukan kebiasaan yang tidak baik, ya, atau menghilangkan rasa prasangka yang buruk. Jadi kadang-kadang kan, taruhlah misalkan suruh beli barang, sudah dibalikin, tidak pernah dihitung-hitung. Terus tahu-taunya dilihat, mana uang tadi? Ya, entah jatuh, entah bagaimana. Akhirnya akan muncul apa? Prasangka yang tidak baik kepada dia. Atau memang dia memiliki kebiasaan yang buruk. Ya, uang recehan disimpannya, orang yang uang anu diberikannya. Nah, perlu dihitung kembali. Ini ditandain supaya tidak muncul prasangka yang tidak baik atau memutuskan kebiasaan dia sendiri yang itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Jadi hadis ini perhatian para sahabat dalam masalah tanda untuk satu barang atau takaran atau jumlah satu barang yang mereka perintahkan kepada pembantu mereka untuk dibeli atau yang mereka kirimkan kepada orang lain dengan perantara pembantu. Hal tersebut dilakukan agar hati mereka tenang dan tidak berburuk sangka kepada para pembantu. Selain itu, agar pembantu tidak berani mencuri atau berkhianat. Ya, enggak apa-apa. Ya, mungkin pembantu merasa risih aja. Oh, ini apa? Kayaknya majikan enggak percaya dengan saya. Kita terus terang aja, supaya itu memberikan ketenangan kepada kita, ya, agar kita tidak berburuk sangka kepada dia. Setelah kita beri tanda, lalu kita kirim ke orang lain, kita akan konfirmasi, bisa, apakah barang yang tadi sudah sampai belum? Tanya itu tidak, ya, jangan-jangan ditukar, yang akan dia mendapatkan keuntungan boleh jadi barang yang kita bawa asli. Taunya ditukarnya di tengah jalan dengan KW1. Selisih harga untuk dia. Ya. Itu kan boleh jadi dan ini mungkin pembantu yang licik dan lihai gitu ya. Nah, ketika kita memberi tanda maka hilanglah. Dengan kita mengetahui barang yang kita kirim tidak seperti apa yang diterima oleh orang, kita akan bisa mengambil kepastian ini ditukar oleh pembantu. Ya, sehingga kita langsung memotong kebiasaan dia. Atau ya boleh jadi enggak tahu orang menerima merasa tidak puas dengan apa yang diterima lalu akan muncul prasangka dari kita. Jangan-jangan pembantu telah menukarnya. Nah, ini adalah sikap kehati-hatian yang dilakukan. Kemudian masih dalam hal yang seperti ini, babu man 'adda 'ala khadimihi makhafatadh-dhann. Menghitung pembantu karena takut atau menghitungnya karena takut buruk sangka. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Harith Mudarrib an Salman qala inni la'uddu al-uraqa ala khadimi makhafatadh-dhann. Dengan sanadnya kepada Salman, Salman dia mengatakan, aku menghitung tulang-tulang, yakni daging yang dapat dimakan, yakni tulang yang masih ada daging sedikit, ya, pada pembantuku,
karena khawatir muncul prasangka. Diberikan misalkan dihitung semuanya jeli, mungkin ada orang mengatakan, wah ini nggak percaya aja. Subhanallah, lebih baik kita jelas. Al-Quran sudah menjelaskan. Al-Quran ketika dalam hutang berhutang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hendaklah ditulis. Dan hendaklah ada saksinya. Terkadang karena kita sudah dasar percaya, ya, tidak usahlah ditulis. Akhirnya lupa. Ya, yang si penghutang lupa, yang berhutang pun lupa, atau yang berhutang lupa. Ya, akhirnya terjadi perselisihan. Maka Islam sudah mengajarkan apa dan bagaimana, apa yang seharusnya kita lakukan. Sudah diajarkan oleh Islam. Maka begitu juga kejelian yang dilakukan itu hendaklah dilakukan untuk ketenangan dan kejiwaan, ketenangan pada diri kita. Di antara kisah yang dilakukan kalau tidak salah Salman Ar-Rajhi, pengusaha atau pencetus Bank Rajhi, itu sampai sen pun dihitungnya. Ya. Begitu dia teliti, bukan pelit ya, tapi begitu dia teliti di dalam menghitung. Dan ini tentu bagi Anda yang mengetahui manajemen dan accounting akan lebih jelas mengetahuinya. Begitu hendaknya rapi dan jelas. Untuk apa gunanya? Adalah untuk ketenangan kita agar jangan muncul ya buruk sangka di dalam kita bermuamalah. Wallah taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangankan itu, dalam perang tidak boleh kita menjadikan wajah itu sebagai sasaran dengan pedang. Kalau leher boleh, karena memang untuk mematikan. Tapi wajah enggak. Kita tidak samakan pembantu sekarang dengan budak. Karena status budak adalah milik majikan. Dia adalah harta. Pembantu itu sekarang adalah orang hur, orang yang merdeka. Maka dia lebih terhormat ketimbang dari pembantu. Kalau dia seandainya salah, ya kita berikan sanksi-sanksi yang sesuai. Ya boleh. Ya, tapi harus kita berikan sanksi yang sesuai. Apa yang kita pelajari sebelumnya? Pembantu budak, kita memberikan tugas kepada dia harus sesuai dengan kemampuannya, apalagi dengan pembantu. Ya, pembantu yang dia bukan kepemilikan kita. Maka tentu lebih kita hormati lagi ketika kita memberikan tugas kepadanya. Ya. Jadi pada dasarnya hal ini bisa kita pakai, tapi disesuaikan dengan statusnya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan sikap menghakimi sendiri, memperlakukan orang yang berkriminal, melakukan kriminal, dihakimi sendiri sampai tewas? Ini salah, tidak boleh. Untuk menghakimi itu adalah ada badannya, ya, badan hukumnya, dan itu adalah kezaliman. Kalau seandainya kita tahan dia, ketangkap misalnya, kita tahan ya, kita paksa dia untuk mengaku, ya boleh aja, tapi jangan kita menyakitinya. Ya, kalau perlu kita ajak orang yang berwenang dalam masalah itu untuk anukan. Ya, sekarang kadang-kadang kita lihat kenapa masyarakat kita mengambil sikap menghukumi sendiri, karena dia sudah mulai tidak percaya dengan pihak-pihak yang menindaklanjuti. Ketika pencuri ini diserahkan, malahan dia berbagi dengan pencuri. Ini adalah salah.
Ya, kalau memang itu ada. Sehingga orang tidak percaya lagi. Muncul setelah itu adalah tindakan asam wajunnya gitu ya. Lebih baik awak selesailah di siku daripada diantan. Nah, ini adalah dampak-dampak gitu ya. Kita tidak bukan kita melegalkan perbuatan hakim sendiri, tidak, itu tidak boleh. Tapi perlu juga ditinjau kenapa itu terjadi. Ya, itu terjadi karena tidak ada keseriusan di dalam penanganan. Nah, maka kalau untuk kita merubah, harus kita rubah dengan seluruhnya, sistemnya juga kita rubah. Sehingga apa yang dikadukan oleh masyarakat betul-betul dihormati, ya, dan ditindaklanjuti sehingga menjadikan keamanan. Dan itu adalah tugas pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tugasnya. Jika satu tugas yang tidak diamanati, dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.